Selamat datang ke dalam tutorial Digi MyPhone Shorties. Tahukah anda, video merupakan media yang paling berkuasa dalam menyampaikan maklumat terkini. Dengan hanya menggunakan telefon pintas begini, anda juga boleh melebihkan sebuah video. Dalam tutorial ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi yang betul untuk merakamkan video yang berkualiti tinggi. Terdapat banyak aplikasi yang berada di pasaran. Okay, yang ini gadget-gadget yang ada di atas meja ni sebenarnya gadget-gadget yang dapat membantu untuk menstabilkan iPhone sewaktu menggunakan rakaman video lah. Aplikasi yang sesuai yang boleh digunakan untuk merakamkan video dalam iPhone 4 ialah Filmic Pro. Filmic Pro ni anda boleh downloadkan di kata App Store. So, yang ini Filmic Pro. Aplikasi Filmic Pro ni dia ada banyak fungsi-fungsi yang cukup berguna. Untuk melihat fungsi-fungsi yang ada, kita tekan. Okey, yang paling penting kita tengok dia ada setting. Di setting ini kita ada pelbagai jenis resolution. Dia ada 1280x720, that's HD, dan kita ada 640x480, kita ada 480x360 dan 192x144. Yang paling sesuai high definition 1280x720. Okey, Filmic Pro ni pun dia ada banyak fungsi-fungsi lain. Kita boleh adjust kita punya frame per second. Untuk TV di Malaysia, kita gunakan 25 frame per second. Dan kita boleh juga letak color bar. Color bar ini kalau kita nak letak di depan video, setiap video kita boleh letak color bar. Kita boleh set berapa lama kita nak, daripada 0 ke sehingga 15 second. Slate ini adalah digunakan untuk diletakkan di depan rakaman video. Contohnya, kita boleh letak slate, apa yang kita nak tulis di situ. Kita boleh tulis nama-nama yang kita nak. Filmic Pro ni dia ada fungsi untuk mengawal aperture dan juga titik fokus seperti apa yang kita nak. Square ni kita punya orang kata titik fokus, kita boleh alih bila diletak. Yang ini pula fungsi iris atau aperture. Kita letak di situ, kita boleh nampak di mana cahaya dia ada. Okay, kalau kita adjust, kita lock. Aplikasi Filmic Pro ni sebenarnya dia ada satu fungsi yang cukup bagus, iaitu fungsi audio monitor. Kalau kita tengok, kalau hijau sekarang ni dia bercakap okey, kalau dia naik kuning maknanya okey lagi, tapi jangan kalau bila dia dah sampai pada merah, maknanya audio tu dah terlampau burst lah. Okey, audio ni okey, monitor ni digunakan untuk melihat kelantangan suara persekitaran sewaktu rakaman. Telefon pintar yang macam ni banyak lagi fungsi-fungsi yang kita boleh test. Tapi yang paling penting, kita kena ada kreativiti dan idea. So bila ada dua tu, anda boleh shoot dan menghasilkan video yang cukup berkesan. Jangan lupa mencuba. Jumpa lagi dalam tutorial Digi MyPhone Shorties. Selamat maju jaya. Jumpa lagi. Ucapkan terima kasih anda kepada Malaysia dalam MyPhone Shorties. Sila layari www.terimakasihmalaysia.com.my untuk maklumat lanjut.